So kita baru habis sweat eh. Oh, ini negatif ah. So tak boleh tunjuk COVID ni ah, kan kena ni ah. Sensor balik. Masuk ke pun kena balik. Kau dengar dari bawah. Cari orang untuk replace kau. Tapi bila kau balik, tempat kau memang ada. Cuma kita cari orang lain nanti. Pergi-pergi macam Joe dah tak ada. Masa tu kita orang berempat. Saya, Syah. Masa tu drum masih Syahrin couple dengan Joe lah. So, lepas tu bila Joe caw, saya tenung pergi-pergi balik kan. Semua dah tak ada orang yang answer dalam plan ni. Dulu kita mengharapkan Joe lah. Aku memang harap Joe kan. Joe ada answer. Dia dalam band mesti kena ada satu yang answer. Paling bodoh kena ada seorang handsome. Aku memang tak boleh jual lah kan. Kau pergi pun dia kata nak car. Tak apa Jo, kau pergi kerja. Pergi tu yang teringat Fefe junior dekat UITM belajar. So teringat kat dia. Sebab dia pun pernah cakap macam masa tengah belajar cakap, bila nak ajar main hebat kan. Masa rambut dia pegang ni. Dia kalau kau bayang budak Melayu tapi lepak loyat. Dia macam tu. Abang lah, dia CD kan. Macam tu lah. Dia breaking macam tu dulu. Tapi nasib baik dia handsome lah. So orang tak nampak dia macam sial lah. Kalau dia muka caku, lepas tu kau rambut perang, memang macam kimah lah kau rasa kan. Tapi sebabkan dia handsome, so dia kata, so macam okay, aku dah nampak dah. Fuck ni, Fefe. Teringatkan dia sebab dia pernah cakap macam, bila nak ajar IKM, aku main IKM. Okay. So bukan pasal dia era sangat. Dia lebih kepada handsome tu lah kan. So dia cakap, okay dah ada, aku dah ada orang muka yang boleh nak jadi apa duduk depan untuk kat dalam magazine ke apa. Sebab tu kalau kau tengok, kalau masuk kabar aku mana ada duduk kat tengah. Sebab aku dah tepi supaya orang ingat, ni drama ni. Kan? Supaya orang tengok kat tengah, oh weh, Fe handsome ni. Nak dengar apa ni? Ini dengar, hapra. Tengok, YouTube, oh hebat ni. Itu marketing, korang belah tahu belajar. Ya, bocor kan sikit lah antara marketing jual M. Betul lah kan. So, lepas tu bila dia, so jadilah masa tu, saya, Syah, Fefe dengan Syarim. So Joe tak ada lah. So dia main tengok macam oh smart ke apa ni. Selain handsome macam smart ke lah dia permainan dia apa semua. So lepas tu bila Joe call dia kata Iqbal. Dia message kata Iqbal. Oh ni aku nak beritahu ni aku balik for good. For good aku macam aku pun. Tapi saya ingat lagi dia berpilih yang kat Facebook masa tu. Kali yang aku kat Facebook cakap apa Iqbal ni aku nak beritahu aku balik for good. Inggris ya ni. Aku cakap wecun lah Joe. Aku pun reply buat tahu lah orang balik tau. Bro KL mesti kena balik tau kan. Okay Joe, cun. Sampainya dia kata nak balik. Oh tanya dia, kau apa benda lah. Balik lah, berhenti kerja lah sana semua. Oh okay. Tu dia ajak gaming. Ajak gaming, kira tak nak dah ajak Fefe. Kira masa tu macam tak nak. Saya dah tak nak ajak Fefe kan. Lepas tu Joe cakap,
Dia ajak lah gitaris yang ganti aku tu, try jam tengok. Tak dong boleh klik lah di chemistry kan. Aku cakap, wow, okay, sekarang ada dua handsome. Kan? Aku maksudnya dah boleh lagi jual kan. Dah boleh lagi jual lah benda semua kan. So, sebab Syah pun sama juga join sekali dengan Joe apa semua masa tu. Sebab Syah bukan kita ajak dia pun. Sebab kita tahu dia lah tua kan. So, okay, dia ni sekejap lah ni kan. Dia tua kan. Kan, dia tua kan ni. Sebab, kau jarak. Kau ada berapa jatuh ni? 37. Dia 37, kita orang rata-rata 33. Kau 33. So, masa tu dah dia abang-abang lah. So, dia dekat studio kita orang jamming tu, dia ada buat sewa pula. Repair gitar. So, tanya Syah, Syah, kau ada member boleh main bass lah? So, dia pun, okay, nanti aku cari. So, dia carikan lah 2-3 orang bagi nama kan. Bagi nama tapi macam duduk jauh lah apa benda semua masa tu. Lepas tu dia pun cakap, bagi aku lah, try main. Macam, okay lah, try lah. Okay, so try. Try main macam, okay lah, boleh lah Syah. Nak. Kan selalu kalau kau pernah tengok macam lift macam, kalau frontman ada 5 orang awet. Kalau gitar ada 4 orang. Kalau bassist orang kan, atau tak ada kan. So macam, Syah okay lah, dah tua pun tak ada, tak ada lah. So, saya tak ada awet, follow dia okay lah. So, macam tu. Ajak Syah main. Masa tu pun tak belum kahwin kan? Belum. So sama-sama lah melayari LOD. Syah kira otak, dia dah bersin dulu zaman-zaman Love Me Butch apa semua tu. Dia dah dalam scene lah masa tu. Dia buat kita tag apa benda semua. Dia lagi experience lah daripada kita orang kan. Dengan yang sebab kan banyak budak-budak muda, orang muda lagi. So dia tua seorang lah. So dia pasang lah kan. Adik-adik dia kan. Kau tak nak tahu sekarang punya style lah. Ni macam information ni. Kau tahu? Kau punya kerja tu kan? So, ini pun selepas digilap. Sebelum kita hantar YouTube, semua hantar image, preview hantar image. Siapa tu macam ni nak dressing, nak buat okey kata. Kadang dia hantar gambar kita, dia kata macam, aku terlampau nak buat bapak-bapak. Dia kata kan, macam mana nak nampakkan aku macam muda sikit. Macam kau lepak dengan korang, kira aku saing-saing korang lah kan. So, berjaya lah. So, terima kasih juga bagi tepukan untuk Syah juga. So, dia banyak bagi input dekat sebenarnya orang nak cakap macam kerja-kerja kertas lah. Kerja-kerja kertas lah kan. Kerja-kerja kertas macam ada nak hantar-hantar. Buat resume pula apa? Buat macam profile apa semua kan. Reply tu semasa tu tak ada manager lagi. Oh, lepas tu dah laku kau. Album laku semua syoki kan apa orang paling berbra apa semua. Kata manager terus. Sebab dulu, masa orang ajak show, orang hantar email, dia aku tahu masa tu aku yang handle semua benda. Semasa tu, saya yang handle semua benda. Orang email, okay, I would like to invite Iqbal M for this show dia. Okay. Sebab saya memang tak ada, tak reti lah. Tak reti benda-benda tu kan. Okay, rapai lah manager. Dapat email pun, dia baca je. Macam ni lah kau reply orang pemuda show kan. Macam ni lah. Kalau dia nak, aku cakap okay je. Dah lah. Berapa panjang karangan buat apa semua lah. So, terima kasih juga kat Dot. Ada kat belakang mungkin awak tak nampak. Mungkin macam cukup. Awak bayangkan suplai suara ini. Ada cukup muka ni. So, lepas tu, ada Syah ada nak cakap apa-apa sebelum kita nak habiskan set kita. And you bella. Abang, bukan bapak-bapak abang. Kau tanya Joe, MU apa? Apa ni? Apa? Apa kau? Bukan Chester United. Apa? MU apa? Kalau ARSNL? Arsenal, kau dah tahu. Lepas tu, dah main show apa benda semua. Lepas tu 2015, Syahrin cakap dia nak caw. So Syahrin cakap dia nak caw. So kita pun cari, siapa nak cari drama ni? Nak cari drama kan? So lepas tu fikir, masa tu juga monolog loko caw daripada monolog. Kalau korang follow diorang juga, monolog ada satu time tu loko announce yang dia nak caw daripada monolog. So monolog buka audition untuk nak cari drama. So Aidil salah seorang juga yang pergi audition tu. So masa tu producer kita orang yang handlekan audition tu, kata cakap, ni kau try Muhammad ni, Aidil Azali.
Okey tu bagus budak ni apa sini. Kita orang bagi dia banyak lagu sehari ke dua hari dia dah boleh main dah. Boleh semua. ID mana? Yo ATM apa tu? Tengok Pram. Memang kenal lah. So Aidil pun junior juga dekat UITM. Dia sama kelas dengan Fefe lah, satu batch dengan Fefe. So saya, Aidil dengan Fefe memang kira kenal dekat U lah masa tu. So Aidil pun masa dekat universiti pun selalu suruh dia mainkan drum untuk lagu-lagu dekat masa tengah belajar dulu lah. So membawa lepas tu ajak Aidil macam mana, okey Aidil nak main? Okey. So terus dia main. Barulah kau dengar drum kutak-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 kutak. Haa, dia buat metal. Dia buat metal sebenarnya Aidil lah. So lepas tu barulah tu yang kau dengar drum ribu-ribu tu. Kalau tidak cari mana geti. Tatas-tis. Haa, lepas Aidil masuk, oh dia letak-letak-letak-letak. Orang radio boleh tu. Haa, kan. So bagi tepukan juga untuk Aidil. Masih dia faham. Dia faham juga. Kau rauk apa tadi? Kuantan. Haa, itu Kuantan. So nanti boleh lepak. Dia lepak, dia geng-geng satu semua tu dia Kuantan juga kan. So dia belah-belah sana lah. Okay, untuk dah banyak kan kita buat masa kan. Okay, kita sama ni lah. Eh, mula tak ada modal kan, kamu buat orang-orang.